menjaga kiai. Mestinya kamu di rumah saya itu tiap tiap saya terima perintah di banser ini. Ya, ya siap. Nah, tapi akhirnya banser kiainya tidak jaga gereja Allah yang jaga. Allah. Nah, kita tempel pakai. Akhirnya kiainya enggak dijaga, gereja dijaga. Bagaimana? Siap. Bener kan saya ngomong? Betul ya. Lah iya, musuh jaga kiai jaga. Jadi itulah tadi saudaraku, Pak Kiai ya, ini Pak Kiai. Wah, Pak Kiai ingatkan banser ini, ya kan? Pak Kiai bilang harus jaga rumahnya Kiai, bukan jaga gereja. Baik, saudara-saudaraku, di videonya ini pasti viral, kawan. Nah, tapi di sini benar apa kata Pak Kiai ya? Harusnya berarti Pak Kiai ini mungkin tidak dianu, tidak dijaga rumahnya oleh banser. Makanya Pak Kiai anu ngomong ke anu ya banser. Namun yang perlu di sini dipahami kawan, saya mau lihat ini ya tepukan kasih sayang seorang kiai kepada santri ya. Walaupun begitu ada juga benarnya Pak Kiai ya, karena mungkin Pak Kiai tidak dijaga rumahnya. Nah, kalau yang masalah jaga gereja itu, kalau saya tidak tahu itu kan musiman, tahunan, bukan tiap hari ya. Bukan tiap hari, itu kalau yang saya lihat. Nah, ya mungkin Pak Kiai ini bercanda kawan ya, bercanda. Ya mudah-mudahan Pak Kiai ke depan aman lah. Sampai sekarang kan memang beberapa ustadz, beberapa kiai terkadang kena OTK. Nah, mungkin di sinilah Pak Kiai bertanya tentang kenapa nggak jaga rumah kiai. Ya, itu yang ini pelajaran ya, pelajaran buat kita semuanya. Tapi masalah banser jaga gereja sebenarnya itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena itu hanya sekali setahun. Ya, pas lagi yang umat Nasrani ya, umat Kristen mungkin mau di situ mau diperlihatkan bahwa toleransi atau mungkin saling bersatu. Namun di sini pasti akan terjadi pro kontra terkait video ini. Cuman di sini saya berpesan di hadapan sahabatku semuanya, saudaraku, agar hindari ya membuat sesuatu tulisan yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian maupun merendahkan. Ya. Dan mudah-mudahan ke depan para kiai-kiai kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, habaib-habaib kita dan para pembawa-pembawa ilmu termasuk tokoh-tokoh agama lain, kita doakan agar ya para kiai selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya yang banyak. Dan memang saya lihat ini NU ini kan sudah terpecah belah, sampai di medsos itu ada disebut NU garis lurus dan sebagainya. Ya, semoga saja ke depan NU bisa bersatu kembali ya, tidak terpecah belah atas nama bangsa dan negara, dan tidak saling menghina, tidak saling menjelekkan, dan tidak saling memfitnah sebagai sesama warga negara Indonesia. Tidak perlu kita menjadi suatu kelompok yang merasa kelompok yang paling benar, kelompok lain salah. Tidak perlu kita merasa bahwa diri kita yang terbaik tapi orang lain salah. Nah, yang terbaik adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini pasti ramai, ini viral, ini video ini. Apalagi yang tidak suka dengan banser. Bah.
Walah. Kalaupun ada oknum-oknum, itu oknumnya saja ya. Nah, ini saya lihat, sekali lagi, ini Pak Kiai saya lihat itu, ini kasih sayang ya, ini kasih sayang kepada santri. Sehingga tidak ada lagi perpecahan. Ahlu sunnah, ahlu jamaah ya, ahlu sunnah, ahlu jamaah. Nah, samalah, kayak dulu XFPI kan masih juga ahli sunnah wal jamaah ya, dan banyak yang lain. Jadi jangan sampai kita mau terpecah belah, mau diadu domba oleh kelompok-kelompok yang ingin kita ini ribut. Ya, tidak, buanglah istilah-istilah itu, kadrun, cebong, kampret, buang jauh-jauh itu kawan. Buang. Jangan kita mau dikotak-kotakkan, dikelompok-kelompokkan oleh istilah-istilah yang digulirkan oleh sekelompok orang, kemudian kita terikut-ikut terkontaminasi. Ya, apa itu cebong, kadrun, kampret itu? Itulah yang merusak kata-kata yang digulirkan untuk memecah belah kita semuanya. Jika di antara kita mungkin ada yang kurang, ya saling melengkapi. Biar kekurangan itu bisa kita tambal. Mari kita tetap bersatu, kawan. Ya, siapapun saudara-saudaraku yang ex-FPI, ex-ATI, mari kita tetap jaga persatuan Indonesia, tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Semoga kita semua orang-orang yang senantiasa mendapat rahmat dan berharap ridho kepada Sang Pencipta, apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya, profesinya, partai politiknya, dukungannya dalam pilpres maupun pemilu. Biarkanlah itu berbeda, tapi jangan karena perbedaan itu kita terus saling membenci, saling menghina, saling mencaci, saling memengaku, memaki. Itu tidak baik kawan. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Ya, sehat selalu Pak Kiai. Ya, termasuk ada beberapa yang di gamparan kasih sayang ya, tamparan kasih sayang ya kepada santri, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, lancar rezekinya. Demikian saudaraku, sekali lagi ini video viral, tapi jangan sampai saling baku benci kawannya. Tidak baik ya. Jadi kalau mau kejang-kejang ya, yang merasa dirinya kadrun, yang mengaku diri kadrun ya, bisa kejang-kejang kalau masuk ke anunya, ke akunnya Cokro TV itu. Maka lebih baik ke channel saya aja, biar sehat jiwa. Yang merasa cebong, kalau mau kejang-kejang, ya cobalah lihat-lihat channelnya Babi Aldo. Itu cebong bisa kejang-kejang sih itu tuh. Ya inilah kawan. Padahal Babi Aldo menyampaikan yang benar. Ya, yang benar. Kalau saya melihatnya, apa yang disampaikan Babaldo itu benar. Iya kan? Jadi Babaldo itu mantap. Nah, kalau Cokro TV, tidak bisa juga saya salahkan apa yang disampaikan. Karena kebenaran yang disampaikan, ya, kebenaran masing-masing. Jadi tidak bisa juga saya salahkan Cokro TV. Yang jelas, yang merasa kadrun pasti kejang-kejang di situ. Nah, supaya tidak kejang-kejang baik kadrun maupun cebong maupun kampret, nah, silakan main ke channel saya, kawan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan mengikuti channel saya ini sehat kembali, jiwa kembali sehat, ya kan? Tidak ada lagi perdebatan. Dan saya juga terus mendoakan Babi Aldo, semoga Babi Aldo senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Amin. Demikian kawan, merdeka NKRI, harga mati.